Sebelum kita mulai video kali ini, alangkah baiknya teman-teman klik tombol like, share, and subscribe. Kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan tag dengan hashtag. Nah, jadi bagi pengguna YouTube ya, mungkin ada yang belum tahu mengenai kedua perbedaan ini ya, antara tag dengan hashtag ini. Jadi antara tag dengan hashtag ini dia hampir mirip, tapi sebenarnya memiliki fungsi yang berbeda. Jadi untuk hashtag sendiri adalah kata kunci atau frase yang digunakan untuk mengelompokkan kumpulan konten bersama-sama atau untuk menandai potongan konten ke orang tertentu. Jadi hashtag ini biasanya diawali dengan tanda pagar seperti ini, sehingga penyebutannya juga sering disingkat dengan sebutan tagar. Sedangkan tag sendiri adalah kata kunci deskriptif yang dapat ditambahkan ke video untuk membantu penonton menemukan konten Anda. Jadi tag ini sendiri dapat berguna jika konten video Anda sering kali salah eja. Jika tidak ada kesalahan ejaan, tag tidak terlalu mempengaruhi penemuan video Anda. Jadi antara tag dengan hashtag ini itulah perbedaannya ya. Jadi kalau tag ini biasanya ditambahkan di sini ya, bisa kalian lihat. Sedangkan hashtag ini biasa ditambahkan di dalam deskripsi video kita, seperti contoh berikut ini. Oke teman-teman, jadi itulah perbedaan antara tag dengan hashtag. Jadi teman-teman harus tahu ya, penempatan tag dengan hashtag itu, tag apa yang cocok dengan video kita, hashtag apa yang cocok untuk dikelompokkan di video kita. Jadi mungkin cukup sekian dulu ya penjelasan singkat saya mengenai tag dengan hashtag ini.